Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, ada besar kemungkinan untuk tahun ini di Indonesia terjadi lagi tidak sama dalam melakukan Lebaran atau Lebaran kita, Idul Fitri kita tidak bareng, ya Allah, tidak bareng dalam arti seperti biasa ada yang hari ini dan ada yang besok, ya. Kemungkinan tahun ini akan terjadi pada hari Jumat dan juga hari Sabtu. Teman-temanku semuanya, sebenarnya siapa sih yang berhak menentukan awal hari raya atau termasuk awal puasa? Sekedar mengingatkan ya teman-temanku semuanya, mengingatkan dawuh ulama salaf Sahal bin Abdullah At-Tustari yang ditulis dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Di sana ada keterangan Ati'us Sultan fi Sab'atin. Jadi kita harus mentaati pemimpin pada 7 perkara fi Sab'ati Durabin. Ad-darahim, ad-dananir, wal-makayil, wal-auzan, wal-ahkam, wal-hajji, wal-jum'ah, wal-itain, wal-jihad. Apa saja ke 7 perkara tersebut? Yang pertama, ad-darahim, pencetakan uang, dirham atau dinar. Wal-makayil, harus mengikuti takaran, kemudian timbangan, kemudian hukum-hukum, kemudian kita harus mengikuti aturan haji, Jumat, hari raya, nah ini hari raya, dan jihad. Jadi kita mestinya mengikuti anjuran, bukan anjuran tapi ketetapan dari pemerintah, karena menurut ulama salaf Sahal bin Abdullah At-Tustari ya kita mengikuti 7 perkara tersebut. Nah, ingat teman-temanku semuanya, isbat itu hanya pemerintah. Isbat atau penetapan kapan hari raya, kapan tanggal 1 Ramadan itu milik pemerintah, haknya pemerintah, bukan golongan manapun. Mohon maaf, bukan golongan ormas terbesar di Indonesia macam Nahdlatul Ulama, bukan juga Muhammadiyah, bukan juga HTI, Persis, dan yang lainnya. Oleh karenanya, monggo ikuti keputusan pemerintah. Selama pemerintah memutuskan masih menggunakan cara-cara yang sesuai dengan Islam, baik dengan hisab ataupun ruqyah, maka kita wajib mengikuti pemerintah. Dalam kitab Fiqhul Islam disebutkan, idza rajahal hakim ra'yan dha'ifan sara huwal hukmu al aqwa. Ketika hakim atau pemerintah mengunggulkan sebuah qaul dha'if, maka qaul tersebut justru malah naik status menjadi pendapat yang aqwa, karena pemerintah atau hakim yang mengangkat atau menggunakan qaul tersebut. Apalagi endingnya adalah kebijakan pemerintah untuk suatu kemaslahatan, maka
endingnya, pembuasnya adalah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu tentu menghapus semua perbedaan pendapat. Demikianlah teman-temanku sekalian, jadi sekali lagi mengenai perbedaan penetapan hari raya hak pemerintah. Jadi kita ikuti apa kata pemerintah, karena hak isbat itulah milik hak pemerintah. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita ikuti apa yang disampaikan pemerintah. Mohon maaf teman-temanku sekalian, wallahu a'lam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.